teman-teman. So ya, yeah, di video kita kali ini kita akan main Aute karena baru aja ada update di Aute, itu adalah Broly teman-teman ya. Dan ini gue udah dapat nih, bukan dapat sih, gue juga dikasih nih, dipinjemin sama Sigrid nih teman-teman ya. Tapi gue tahu cara dapetin teman-teman. Jadi sebenarnya hampir-hampir mirip kayak buat ngedapetin Goku sih. Jadi kalian mesti ngedapetin 7 Dragon Ball. Abis itu kalian ngomong sama Goku tuh yang di situ Goku. Dan abis itu kalian akan ada pilihan gitu. Pilihannya Shenron ya. Ntar Shenron pilih apa? Kalian pilihnya Primal Power. Kalau kalian pilih Primal Power, kalian akan langsung dapat ya ini, Broly. Seisi itu sih, makanya gampang dapetinnya. Sama kayak Killua, anjir, Killua kemarin juga gampang kan dapetinnya. Ini juga lumayan gampang teman-teman ya. Alright, langsung aja cuy kita showcase untuk pukulan M1-nya kayak gini. Ya, pukulannya lama sih. Sumpah pukulannya lama banget, Pak. Pukulannya lama tapi sakit. Kalian bisa lihat nih. 30 ya. Not bad sih. Pukulannya ya tapi rada lama dan wah anjir digebuk dong, gua imagine. Kayak gitu teman-teman ya. Cooldown M1-nya lama loh, kalian bisa lihat tuh. Gue baru bisa pukul M1 lagi anjir nih. Rada-rada gimana gitu Broly. Gue kurang suka sih. Langsung aja cuy ya. Kita pakai yang skill pertama, skill E yaitu kayak gini. Gak kena dajul. Imagine gak sih namanya Eraser Blow tuh. Kita coba ke dami aja lah. Anjir, susah itu skill susah banget dipakai sumpah. Semua skill Broly tuh hampir semuanya nge-grab teman-teman ya. Jadi kalian mesti deket banget sama musuh. Kayak gini. Itu Eraser Blow kayak gitu, damage-nya berapa tuh tadi tuh? 41. Not bad. 41 lumayan sakit sih. Kita coba lagi teman-teman ya, Eraser Blow. Kita pengen coba ke orang sumpah, gue coba ke dia nih. Coba lari-lari. Coba lari-lari. Jangan copyright dah Jul. Bangke. Jadi kita coba lagi Eraser Blow. Boom. Ya kayak gitu teman-teman ya. Langsung kita ke skill R. R ini kayak begini. Boom. Gila kece sih. Skill kece damage 38. Ya it's hurt. Tapi sekali lagi itu nge-grab lagi. Jadi skill pertama ya, itu udah grab. Skill keduanya juga nge-grab teman-teman. Jadi ini kalian mesti deket banget sama musuh kalian teman-teman ya. Yang skill kedua kayak gini. Agak lama sih. Yang skill kedua itu kayak rada-rada di-charge gitu teman-teman. Jadi kalian mesti persiapan gitu loh. Kayak ada ancang-ancangnya dulu. Oke. Skill yang T. Kayak begini. Tuh kayak gitu ya. Namanya Eraser Volley. Itu kalian bisa jarak-jarak dekat. Kalau mau kena semua dari jarak dekat kayak gini coy. Tuh. Dan itu kena semua, sakit banget kalian bisa lihat barusan kan. Sakit banget kalau kena semua. Jadi ya auto aim lah gitu katanya tuh. Auto aim memang enggak auto aim lah. Kita coba ke sini ya. Emang auto. Oh iya benar coy, auto aim Munani. Auto aim imagine. Oke. Okay. Yang T auto aim udah gitu cepat lagi anjir tau gitu. Ini berarti skill bagus banget buat PvP teman-teman ya. Kalian ke atas. Auto aim imagine. Gila, the best emang, gue kira harus jarahin. Oh enggak ya. Oke, okay, kita masuk skill yang ke Y ya. Skill Y itu adalah Spirit Bomb. Ya kalian bisa lihat Spirit Bomb. Wah, damage sakit banget, Pak. Damage sakit 50 tuh. Lihat ya, 52, 56 GG gaming sih, tapi itu gampang banget dihindarin sih. Karena ya ancang-ancangnya kalian bisa lihat sendiri tadi. Jadi emang gampang banget buat dihindarin. Tadi gue coba untuk PvP sama Sigrid juga dan dia gampang banget ngindarinnya karena emang selama itu gitu ngecasnya anjir. Planet Crusher by the way namanya ya. Oke langsung ke skill yang F. Skill yang F itu mirip kayak skill Gojo yang explosion. Mirip banget. Boom, cuma bedanya dia nggak teleport. Kalau Gojo kan abis meledak dia teleport kan. Nah kalau ini nggak teman-teman ya. Efek kayak gitu doang. Namanya Omega Storm. Lalu pencet yang G. G ini kayak Kamehameha kayaknya. Ya G itu kayak Kamehameha teman-teman ya. Gigantic Bread namanya. Dan itu gue barusan digagalin apa gimana dah. Ani. Tuh itu out. Ini yang skill T enak banget. Auto aim pak. Tunggu bentar, itu tadi gue digagalin apa gimana Gigantic Bread gue? Ini yang G teman-teman ya, kita lihat nih. Boom, nah kalian bisa lihat tuh jaraknya sih nggak jauh-jauh banget sih, tapi lumayan sakit sih kalau kena semua teman-teman ya. Ya itu Kamehameha mini lah istilahnya. Kalau Kamehamehanya si Goku kan gede banget ya. Ini tuh cuman kayak kecil gitu doang, mungkin dari sini kayak nggak kena nih. Diam di situ ya. Diam kayak nggak kena nih, kita coba. Yap, nggak kena kalian bisa lihat ya. Jadi emang jaraknya tuh deket banget teman-teman. Ini Broly mesti jarak deket banget sih. Kecuali yang skill T ya. Skill T kayak bisa deh. Tuh, skill T bisa. Anjir, skill T doang paling enak anjir. Oke, lanjut ke skill H. H apa ya? Bentar kita coba dulu H. H apain ya? H gak ada ya? Oke. Apakah H biasanya coba-coba kita coba dulu darah kita sedikit apakah bisa? Soalnya biasa kalau skill H nih, ini kita mesti sekarat dulu cuy baru bisa. Dia soalnya kayak beat down gitu biasanya ya, biasanya. Oke, gue udah belum sekarat sekali lagi. Sekali lagi. Aduh yang bener pak. Oke sip. Sekarat nih ya. Kok gue sekarat tapi gak luka-luka ya anjir. Biasanya luka-luka. Coba H. H gak ada ya. H gak ada. Oke kalau gitu kita langsung. Bentar gue mati dulu deh. Kalau gitu gue mati dulu guys.
Mati dulu ya, karena ada satu skill dia kayak evolusinya si Goku gitu teman-teman ya. Nah itu tuh Goku kan ya? Eh bukan tuh, itu Kiryu anjir, si Kazuma Kiryu. Kita langsung ke skill J-nya, itu adalah Awaken teman-teman ya. Legendary Super Saiyan Broly-nya cooldown lagi, imagine. Jadi kalau habis mati itu kalian nggak bisa langsung pakai Legendary Super Saiyan, yang dimana skill J itu adalah Legendary Super Saiyan teman-teman. Kita jadi kayak evolusi gitu loh, bukan evolusi sih, lebih kayak power up gitu, kayak Kaioken lah, ntar warnanya kayak hijau semua gitu. Kalian tahu Broly lah ya, masa nggak tahu Broly sih anjir. Ini mencet J ntar, nih, aduh kita nggak bisa ngasih itu, kita lihat yang lain dulu dah. Kita lihat yang lain dulu ya, itu V, V itu kayak gini coy. Kalian inget Hulk nggak? Itu ngingetin gue sama Hulk anjir. Gerakannya Hulk yang waktu dia apa ngebanting-banting Loki tuh enggak kayak gitu. Namanya Pulverizer teman-teman ya. Kalau B apa B? Kita coba dulu B. B B enggak ada. N N cuman kayak gini doang ya. H H beneran enggak ada H ya. U juga enggak ada. Bully Stainless Imagine. Bodoh, makan nih Spirit Bomb. Meninggal lu. Gila. Tuh, itu kalau kita pakai kayak gituan kita masih bisa dipukul orang anjir. Emang rada-rada susah sih ini pakai Broly anjir. Soalnya kalian banyak skill yang kalian buat ngecas gitu loh kayak gini nih. Ini kalian ngecas dulu tuh. Dan itu kalian vulnerable banget kalau kalian dipukulin cuy. Kalian soalnya kita tuh enggak iframe, jadi kita gampang banget dipukulin. Tuh, apalagi yang Y juga ada kan. Oke, sekarang kita bisa J nih. J itu adalah Legendary Super Saiyan. Ini ada lagu copyright enggak ya? Semoga enggak copyright. Semoga ya. Boom, Legendary Super Saiyan. Di mana ini nge-boost damage kita, coy. Nge-boost damage-nya gila sih, sumpah. M1-nya jadi segini nih. Tuh, M1-nya jadi 33, tadi cuma berapa? 30 ya. Lalu skill yang T ya. T berapa coba? Jadi berapa damage-nya? Wanjir, jadi 43, gila peribat. R-nya jadi berapa? Wanjir, 46, gila sakit, coy. Satu skill 50 anjir. Y-nya, lihat berapa nih Planet Crusher-nya? Wah, gila 75, the best. Wajib tuh kalau kena meninggal sih, gila. Coba G. Berapa, Brad? 40, anjir, iya pak. Ini kayaknya hampir semua skillnya damage-nya 50 teman-teman ya. Coba yang E. Aduh, yang E gak kena. Ini masih deket banget, imagine gak sih? Coba yang H. H gak ada sama sekali, H gak ada ya. F. Lihat berapa ini. Buam, 47, gila. Semua skillnya 50-an pak damage-nya pak. Ini berapa? Wajib 60, gila. GG. Pipipipip. Sini lu. Mati lu. Mati. Wanjir 7. Gila sakit banget pak. Itu sakit banget sih. Sumpah sakit banget. Imagine. Eraser blow. Nih liat, kita lihat berapa lama dia mati ya. Meninggal kamu. Bully Stainless anjir. Makan nih Planet Crusher. Meninggal. Gila, OP sih. Broly OP, tapi ada kelemahan ya teman-teman. Dimana dia tuh mesti jarak deket banget. Kalian mesti sebisa mungkin tuh deket banget sama musuh kalian baru bisa pakai skill-skillnya secara efektif ya. Kayak yang E ini kalian masih deket banget. Skill R ini apalagi gitu kan, kalian masih deket. Mana itu abis itu kalian mesti ngecas lagi, itu kan masih deket banget. Lalu skill yang V juga kalian masih deket. Tuh lihat, bayangin. Begitu aja gak kena cuy yang V cuy. Sumpah, itu Pulverizer. Cuman beda sedikit doang, gak kena anjir. Jadi kalian mesti bener-bener nempel sama musuh kalian cuy. Iya, susahnya kayak gitu sih. Oke, sekarang kita coba aja langsung ke 1v1 ya. Semoga udah bisa gitu 1v1 ya. Let's go. Oke cuy, akhirnya dapat. Udah cepet ya, udah bagus nih 1v1-nya nih. Hah? Udah bagus nih. Oke, matiin dulu lagunya. Ya, ini 1v1-nya udah bagus nih teman-teman ya. Semoga gak ngebug-ngebug lagi ya. Awal-awal ngebug-ngebug gitu kan. Kita pakai Broly, kita coba. Oke, kita coba. By the way, grafiknya belum mentok dong, imagine. Oke, ready dia pakai King Crimson anjir. Pakai King Crimson moment pak. Dan kita masih belum bisa pakai Legendary Super Saiyan teman-teman ya. Ikuzo. Wah dia hilang pak, imagine gak sih. Imagine dia hilang, no. Dia hilang kemana anjir. B. Wah anjir. Imagine. Wah anjir, what the heck. Gue ngepak, imagine gak sih. Meninggal lu. Wajib gue kena epitap. Odeng. Tangan gue putus anjir. Kita T. Auto eye moment anjir. Langsung aja. Kita langsung planet nanti dulu kali planetnya ya. Boleh deh planet. Kena gak tuh? Gak kena pasti dia gampang banget menghindar. Tuh kan yang planet gampang banget dihindarin pak. Emang planet tuh paling gampang dihindarin sih. Oke mampus gue udah bisa legendary. Mampus gue legendary Super Saiyan coy. Mampus. Ini kita vulnerable tapi. Kita vulnerable. Enggak deh. Kita
iframe kalau kayak gini ya. Anjir, putusin ke tangan gua, Nani. Mampus lu kena. Tapi meninggal. R. Oke. Gigantik. Bret. Aduh, anjir. Pi. Meledak momen. Aduh, bisa tahan nih, bisa tahan betul ya. Aduh, bisa tahan tapi percuma juga gitu kan. Pulverizer, mampus. Anjir, sakit banget itu pulverizer, cuk. Holy. Aduh, anjir. Aduh, anjir, sakit, Pak. Gila, gila. The best, sakit banget. Ah, gua. Anjir, ini orang. Makan tuh berat gua. Ini gua ngalek apa gimana? Anjir, mati kah gua? Mati kah gua, anjir? Mati, Nani. Gila, King Crimson. What the fuck is wrong with King Crimson, man? What the fuck with King Crimson? Anjir, lihat gak sih? OP banget, gila King Crimson. OP banget anjir, goblok. Mana dia? Oh, gak keluar dia, oke sip. Kita tel lagi aja. Auto aim gak tuh? Oh, kalau dari jarak jauh gak auto aim, Pak, yang itu, Pak ya. Oke. Kita langsung aja deketin, cuy. Deketin. Aduh, gak kena. Imagine. Gak kena. Gigantik. Fred. Percuma juga, jaraknya deket. Ini kita mesin nempel, tapi gimana caranya? Gue ngeri juga. Imagine gak sih? Si? Blok. Oh my god. Blok. Mampus lu kena. Aduh. Wah, anjing King Crimson lagi dia. Imagine gak sih? Imagine. Wait, gak kena. Mampus. Oke. Wah, bangke ini skill emang gak pakai otak, cuk. Skill OP banget, anjir. Skill OP banget, bangke. Lihat gak sih, gue langsung gak bisa apa-apain, Pak. Meninggal lo. Oh, anjir, gak kena. Imagine gak sih? Diganti, Fred. Oke, gue langsung aja. Boom. Di kaburan mulu, anjir. Mampus. Meninggal, back. Anjir, sumpah ini skill OP banget, Pak. Nggak bohong gua. Itu skill OP banget, gila. Anjir, OP banget King Crimson, cuk. What the fuck is wrong with King Crimson, anjir? OP banget, bangke. Meninggal, lo. What the fuck? How in the heck? Anjir, OP banget, Pak. OP banget, sumpah. Legendary Super Saiyan. Anjir, gue gak bisa Legendary Super Saiyan. Imagine, gila. OP banget, anjing. Kalian bisa lihat kan? King Crimson, ya. Bisa mengalahkan Broly dengan mudah, cuy. Kenapa? Karena Broly itu mesti deket banget, anjir. Lihat kan? King Crimson! Anjir gak sih? Dia ngebug, kayak. Dia ngebug, loh. Gue masih gak bisa kalian sedih, sih. Anjir, gue udah block. Itu di block masih kena, Pak. Imagine gak sih? Imagine gak sih? Mati. Meninggal. Akhirnya mati juga dia satu kali, anjir. Oke. Wah, anjir. Block. Sumpah, gak bisa di block. Imagine gak bisa di block, anjir. Anjir, gue mesti pakai Legendary Super Saiyan, Pak. Imagine gak sih? Gila. Oh, makan tuh. Bam. Block. Sumpah itu gak bisa di block, Pak, anjir. Mampus, mau gak mau gue mesti pakai ini. Buat iframe. iframe moment. Anjir, OP banget, sumpah King Crimson, cu. Wah, gila, OP banget, anjir, King Crimson. Planet Crusher. Aduh, no. Anjir, OP, sumpah OP. Gak ngotak, Pak, King Crimson, OP banget, Pak. What the fuck? How in the heck gitu? Wah, gila sih. Next. Enggak bener nih, anjir. Gila, Broly. Broly sakit ya, tapi emang dia tuh masih deket banget. Dan King Crimson bener-bener nge-counter, Pak. Gak bisa, anjir, King Crimson terlalu OP, Pak. Next match. Oke. Second match, teman-teman ya. Alright. Dia pakai apa nih, anjir? Oh, The World of Raven kah? Oke.
Lord of Raven kah? Aja gua langsung stand-nya, Pak. Aduh. Aduh, image. Oh, ping gua gede banget lagi anjir. Ping gua gede banget. Ping gua gede banget, imagine gak sih 200. Ya, ini kalah lagi sih gua sih. Lihat gak dia pukulin gua di mana tuh? Imagine, gua di sini loh padahal aja. Gua di sini padahal. Oh, kena lu. Ih, masih kena dong anjir nih orang gimana sih? Kok dia masih kena sih anjir? Sini kau. Sini kau. Gua auto aim, auto aim, auto aim. Auto aim, auto aim. Bret. Mati lu. Oke, oke. Gak kena. Gak kena. What the fuck? Bayangin gak sih ngebaknya anjir? Ngebaknya. Anjir nih orang ya. Gak apa, kita spam aja T. Karena T cepet kan. T auto aim juga. Jadi kita langsung aja legendary super saiyan coy. Legendary super saiyan. Anjir dia bisa ngeheal dong. Curang cu. Imagine gak sih? Meninggal lu. Apaan sih? Boom. Oke, planet pulverizer. Bukan, planet crusher. Meninggal lu. Aduh gak kena pak. Imagine. Gak kena. Mampus lu T. Aduh gak kena pak. Imagine. Giganti Brad. Gue kena duluan. F. Boom. Imagine. Gak kena lu. Mampus. Gak ada lu ya pukulin gua. Gue pukulin duluan lu anjir. Ini gue mati pak. Gila. Gila lama banget. Stop. Tensop lama banget bangke. Wah gila tensop lama banget. Ngeheal mulu lu ya. Mau ngeheal mulu lu. Makan lu. Vivi. Aduh Vivi gak kena pak. Oh planet. Planet belum bisa juga. Planet belum bisa. Oke planet bisa sekarang. Let's go. Mati lu. Mati. Pukulin. R. Kena. Mati. Meninggal lu. Meninggal lu. Gua bantai lu ya. Meledak momen. Nah gitu dong. Nih lawan gini gak larian. Asik nih begini ya. Planet lagi bisa gak? Planet belum bisa. Planet belum bisa. Dan pukulin M1 eh coy. Dikabur sekarang dia. Dikabur. Tadi gak kabur aja. Brad. Tadi gak kabur. Gak kena. Makan tuh. Mampus. Gue terbang dan gue planet crusher. Goodbye. Dia gak bisa apa-apain. Gue di atas kayaknya dah. Iya gue di atas. Gue di atas imagine. Gue di atas. Di. Oh shit. Gue kena. Blok. Anjir. Nge-lagnya imagine gak sih. Gue pengen planet karena sabar. F. Lepas aja langsung. Brad. Aduh gak kena imagine gak sih. Wait, back, gak bisa. Aduh, anjir kok gue kena sih Dajul, ngeleknya pak. Gue gak tau dia gerak kemana, anjir, imagine. Oh, shit, man. Makan ini, planet crusher. Aduh, gak kena, anjir. Deket sini, deket gue. Aduh, imagine, gue pengen pakai G, tapi ntar dia gak deket lagi, anjir. Gue pengen G tapi ntar dia gak deket lagi gitu kan. Gue pakai T aja lah. Oke okay, shit. Blok. Apaan sih gue di sini kok masih kena anjir. Blok. Meninggal lu. Mati cu. Anjir kok gak mati sih cu. Mati gak lu anjir. Kok dia gak bang. Lihat darahnya sedikit banget guys. Bangke gue mati. Goodbye lah anjir. Bangke. Imagine gak sih. Anjir, imagine. Can you imagine that, guys? Can you imagine? Meninggal lo ya, cu. Planet Crusher! Meninggal lo ya. Sini lo. Aduh, anjir. Oke, okay. Tel lagi. Bam. No. Blok. Anjir lah. Sumpah nih ngeselin banget, sumpah nih orang anjir nih. Aduh, masalahnya pukulan kita gak ngestun anjir, iya gak sih?
Kalau pukulan kita ngesan tuh gampang. Mampus, mampus. Auto aim lo, di. Abur sampai ke situ, coba di. Di. Hmm, ninggal lo. Gue planet pulverizer moment. Planet moment. Aduh, gak kena anjir. Imagine gak sih? Hmm. Di. Tadi gak kabur-kabur, sekarang gue kabur-kabur, bos. Tadi gak kabur-kabur, kok sekarang kabur-kabur sih anjir. Sekarang kabur-kabur sih. Ya, dek. Imagine, DC. Masaka! Oke, okay, let's go. Pertarungan terakhir, yang tadi pertama kali DC, Dajul. Lawan apa nih gue? Kok dia masih kayak gitu? Bisa pukulin kah? Melek kah dia? Melek kah? Udah kayak mukulin dami kah gue? Imagine. Kenapa dia anjir? Hey, what happened to you? You okay, dude? Kenapa nih orang anjir? Kenapa dia anjir? I'm so lag, me too. Oh, dia nge-lag. Sama cuy, gue juga cuy. Goodbye. Goodbye, ayo mati lah lu. Anjir, 50 anjir, sakit banget, pak. Sakit, anjir, imagine. What? Masaka! Teleported, anjir, dia ke situ Dajul. What the heck? Imagine gak sih? Kena lu. Ah, ini mah gak seru, ah. Ah, udahlah, gue kalahin dulu teman-teman. Gue kalahin abis itu, ya udahlah kita cari match baru lah. Alright, akhirnya gitu kan. Akhirnya dapat lagi. Wancing Killer Queen dong, Dajul. Killer Queen no sia. Untung gue bisa hancurin tuh Killer Queen anjir. Jadi lo cok, aduh gak kena dia. Imagine gampang banget dihindarin sih tuh emang kan, ya kan? Planet Crusher gampang banget dihindarin anjir. Mati lo kena. Auto eye moment. Red, aduh menghindar momen gak tuh dia. Oh my god, no, wajah tangguh putus. What the fuck? Bite the dust moment gak? Anjir, imagine. Ya bite the dust dong anjir. Mana pakai baju begitu lagi. Aduh bangke nih anjir. Kocak banget nih orang, co. Oke, gue langsung sebagian dari Super Saiyan lah. Ngapain dia bite the dust ya anjir? Aneh juga dia bite the dust sekarang. Mati lu, co. Planet mati. Kena. Goodbye. Aduh gak kena. Langsung R. Aduh gak kena. Imagine. Makan tuh. Makan tuh berat gua. FF. Boom. Sini kau. Waduh. Anjir. Pada runner anjir, heran. Ada suka itu runner gitu loh guys. Gue gak ngerti dah kenapa pada main runner gitu kan. Anjir. Imagine. Sakit juga tuh. Jangan sampai kena tuh anjir. Makan tuh anjir. Sini lo cowok. Kabur mulu anjir. Makan tuh planet gue. Mati lu. Tapi. Kena. Mati lu kena. Kena lu. R. Gak bisa lu kabur dari gua Killer Queen. Gak bisa, cok. Mau kemana kamu, ha? Kita hancurin, guys. Kita hancurin ya. Makan nih bread gua. Anjir. Sakit, pak. Imagine. Langsung ete. Bam, 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 bam. Aduh, gak kena, pak. Makan tuh kena lagi lu, anjir. Bangke ya. Red. Okay, sip. Gue masih. Oh, gue tahu cara ngestunnya, pak. Ngestun tuh mesti pakai ini, guys. Nih ngestunnya pakai ini nih, guys. Nah, ngestunnya pakai itu baru. Kena lu. Kena lagi, imagine. Mental goblok. Ngeflingnya kemana-mana, anjir. Kena. Langsung terakhir. Aduh, nggak kena. Nggak kena. Makan lu ya. Planet lagi, iya mesti dari planet sih guys. Sumpah mesti dari planet. Bite the dust gak tuh anjir.
Mati duluan gak lu? Mati duluan gak lu? Oh gagal bad dress-nya dia kah? Gagal kah? Mati dong. What the fuck? Hani? Kok kamu mati? Kenapa? Lucu anjir dia mati cok. Gak jelas aja sumpah. Oh kena udah deket tuh. Deket mati kena semua tuh. Aduh. Oh mau ngadu kamu? Mati kamu. Ti, aduh gak kena. Aduh, wood bubble. Udah untung gak kena. Come here. I'm gonna pulverize you. Kai. Kena lu. Mau kemana lu? Mau kemana lu? Aduh, gak kena. Imagine. No, gak kena. Gak kena. F. Oke, sip. Gak kena. Dari Cino Bakudan mau apa? Bad dress lagi lu. Hah? Gak bisa bad dress mulu. Hah? Anjir, tangguh hilang, Pak. Au. Wait, gak kena. Full fresh. Sabar. Makan lu. Oke, sip. Itu kadang-kadang gak kena, kadang-kadang kena. Anjir, gak tau gue Super Saiyan lagi lah. Super Saiyan moment. Broly moment. Jotaro Broly, anjir. Let's go. Planet moment. Kena gak tuh planet gue? Kena. Gak kena, anjir. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Makan nih bread gue. Kena. Sakit. Sakit. Gila sakit banget. Mati lu anjir. Anjir. Oke, teman-teman ya. Itu dia untuk video kita kali ini. Gila, mantap sih Broly. Broly enak, tapi kalian mesti benar-benar pastikan kalian bisa main jarak dekat kayak tadi gue barusan ya. Killer Queen kan emang dia masih jarak jauh ya. Enggak juga sih sebenarnya Killer Queen tuh mesti combo sih baru sakit ya. Cuman dia entah kenapa kayak salah gitu ya. Jadi kena combo sama gue mulu jadi ya udah meninggal. Kalau kalian kena planet crusher-nya itu kalian udah pasti kena combo sih. Kayak gue tadi barusan ya. Kena planet crusher itu pasti langsung kena combo, Pak. Itu yang bikin bahaya anjir. Ya udah teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe jika kalian mau. Gak usah juga apa, kita ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Bye-bye.